kurus seawal 3 hari. Dipuji berkali-kali sampai naik limas. Ini cerita Aino Syahmira. Seorang yang struggle dengan masalah hempedu. Tak boleh berdiet dengan cara sebarangan. Pilihan makanan harian menjadi soalan yang menghantui hidup dia. Pernah cuba senaman Tabata. Pernah cuba berjoging sampai meletup-letup kepala lutut dia. Tapi sayang, ada satu usaha pun yang menampakkan hasil. Hinggalah Aino apply jadi student part-time fitness. Segalanya berubah. Kini Aino fokus kepada pemakanan je. Tak ada satu saat pun ditonton video senaman untuk diikuti. Tapi dalam masa 3 hari, ramai yang dah mula puji. Berbunga-bunga hati dia. Dalam masa 3 minggu je, saiz badannya mengecil. Lilitan peha turun sebanyak 7 cm. Ukuran dada turun sebanyak 8 cm. Pendek kata, badan dia semakin slim dan berubah daripada macam ni kepada macam ni. Suaminya pun dah mula terpukau terhadap progres isteri dia. Dipuji, disanjung di dalam video call. Dan yang paling obvious sekali, suami dipuji nampak pulang selangka dia. Itu menandakan dasli. Punyalah dah kurus, yang dia dah tak bagi dah untuk berdiet lagi. Dia ditanya apa perasaan terhadap progres dia. Ini jawapan dia. Bersemangat, of course dah nak turun lagi. Daripada cerita Aino ni, sekiranya betul-betul nak capai sesuatu, mulakan dulu langkah yang pertama. Macam terinspirasi? Follow saya dan komen I'm next.